Halo baru semua, kembali di channel Under 250 Indonesia, Barat Admin di sini. Ya, jadi hari ini adalah lanjutan dari Proyeksi Supra episode ke-7 atau part ke-7. Ya, yang belum nonton part ke-6 ada di atas ini. Jadi hari ini adalah unboxing dulu ya, seperti biasa kalau misalnya view-nya kayak begini, udah pasti unboxing dulu. Jadi sesuai judul lah itu, Admin bakal ganti kopling manual. Bukan ganti sih, kayak pasang kopling manual, terus pasang CDI dari BRT, sama pasang underbone. Jadi ini adalah barang pertama yang datang, yaitu kopling manualan nih, baru datang nih. Kopling duluan yang datang, jadi ya langsung aja kita unboxing. Kita langsung pindah view-nya. Ya, tadi udah kalian lihat sendiri, udah kita unboxing ya. Ini dusnya tulisan Honda, terus dalamnya kayak gini sih. Dalam tuh kayak dalam dikartonin lagi biar aman. Isinya kayak gini pertama barangnya. Yang kedua itu adalah, ini kalau nggak salah kabel koplingnya nih ya. Iya, kabel kopling. Ini ada kabel kopling. Udah gitu aja. Oke, langsung aja kita lanjut ke video unboxing underbone-nya. Terus kita lanjut ke pemasangan kopling dulu, CDI sama underbone. Oke, ini adalah hari dimana kita bakal nge-unboxing underbone ya. Ini underbone-nya udah datang. Langsung aja kita unboxing ya. Kita langsung aja pindah view-nya. Tadi udah kita unboxing underbone-nya. Ini dia underbone-nya, merek Fastbike. Cuman ini dusnya tulisannya bukan Fastbike, tapi ini ada tulisan mereknya Fastbike di sini. Kok nggak kelihatan sih kalau di kamera. Jadi ya ini underbone-nya. Kenapa pakai underbone ya? Karena biar cocok aja udah pakai kopling ya, pakai underbone, jadinya bebek underbone ya kan. Terus ini gue pakai underbone-nya ini punyanya CB, jadi yang buat Supra gue itu jarang banget barangnya. Terus kalinya ada juga kayak kualitasnya kurang, gue lihat di ulah sana itu kayak bintangnya dikit-dikit semua, terus ada minus-minusnya, gampang patah lah inilah. Jadi ya ini gue pakai punya CB, terus nanti itu gue mesti custom bracket, cuman di satu titik doang sih, kayaknya ini doang deh. Karena ini gue dapet rekomendasinya dari salah satu pemakai Supra X yang kayak gue juga, dia pakai punya CB, merek Fastbike, terus bikin bracket. Jadi ya, langsung aja kita ke bengkel, kita pasang kopling manual dulu, CDI, sama kita pasang underbone-nya. Oke? Okay? Let's go. Oke, sekarang gua udah di motornya lagi. Supra di situ, CDI-nya. CDI BRT IMAX Neo. Udah dapet remote-nya sendiri. Terus kayak gini. Dual band bisa disetting, jadi ada tombolnya. Gua buat tombol kayak on off gitu, tapi tombol hazard gua yang dulu. Oke, langsung aja kita pasang koplingnya dulu, baru pasang ini. Ini udah mau pemasangan kopling sama CDI-nya, udah mau dibongkar. Yang belum lihat bak koplingnya itu dia CDI udah kepasang, nempel sini, tinggal kopling. Oke, di dyno dulu sama Korichi. Dapat berapa nih kira-kira?
Ini dia kelanjutannya dari kemarin gue nyeting di Motori. Ini dia koplingnya udah kepasang, kalau kemarin nggak kelihatan mungkin gelap atau gimana. Nih kemarin gue coak bodi di sini rapi, coak rapi. Terus ini koplingnya. Ini dia bak koplingnya yang kemarin mungkin kalian nggak kelihatan di videonya. Ini dia bak koplingnya. Terus sekarang tinggal pasang underbone, bikin ini dulu sih, kayak diakalin dulu di bengkel. Terus sama spion. Mohon maaf deh kalau misalnya ntar gue bikin videonya gak pakai spion nih, karena nih dalamnya ini udah ada koplingnya. Jadi mungkin gue bakal di sini bikin bracket kayaknya ya. Kalau bikin bracket di sini, jadi ya biar bisa pakai spion lagi biar aman. Lanjut aja, kita pasang underbone-nya. Underbone-nya udah kepasang. Sebelumnya sorry banget nih, kemarin gue nggak nge-record pas pemasangan dan segala macamnya karena gue lupa bawa kamera ini. Ya ini underbone fastbike buat CB150. Terus kenapa bisa dipasang di sini? Yaitu pertama mesti ganti as arma dulu. Ini as arma lebih panjang biar bisa masang ke sananya. Terus bikin bracket ini nih, besi ini nih, biar ada tenaganya jadi kuat. Bracket besi ini awalnya besinya panjang segini kali ya, nih seginian, terus dipotong jadi gini, terus bikin bolongan buat baut. Terus ya yang dibautin ada di sebelah sini, nggak tahu tuh, pokoknya ada bulatan di situ tuh. Nah, kita lihatnya sebelah kanan, sama aja sebelah kanan kok. Nah ini yang gue maksud nih, dia asnya sampai sini nih jadi manjang, ganti as dalamnya. Terus bikin besi juga di sini dan jadilah begini, mantap. Dan ini remnya nggak kena sama knalpot ya, jadi aman. Oke, mungkin segitu dulu project si Supra kali ini. Tinggal gue pasang bracket spion dan dipakai besok buat Merdeka Ride. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kalau kalian ada saran video buat selanjutnya, boleh langsung di komen aja. Bye-bye semua.